Meski telah menambah kapasitas ruang ICU maupun perawatan isolasi, tingkat hunian pasien COVID-19 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih tinggi. Tingginya tingkat hunian tersebut terutama di ruang ICU. Menurut Direktur Administrasi dan Operasional RSHS Bandung, Dr. Gigi Muhammad Kamaruzaman, sejak Kamis 14 Januari 2021, pihak RSHS menambah kapasitas ruangan, yaitu di ICU, dari 12 menjadi 40 tempat tidur, dan di ruang perawatan isolasi COVID-19, dari 144 menjadi 238 tempat tidur. Namun hingga saat ini tingkat hunian di ICU masih terbilang tinggi, yaitu 84,58%. Sedangkan tingkat hunian di ruang isolasi mencapai 41,67%. Sejak Kamis 14 Januari 2021 telah terjadi peningkatan kapasitas ruangan, baik di ruangan ICU maupun di ruang isolasi perawatan. Untuk ruang ICU COVID sendiri, bertambah 28 tempat tidur, dari 12 tempat tidur menjadi 40 tempat tidur. Untuk ruang perawatan isolasi COVID sendiri, terjadi peningkatan dari 144 menjadi 238 tempat tidur, jadi ada penambahan 94 tempat tidur. Dengan tingkat hunian, untuk ruang ICU COVID 84,58% bornya, sedangkan untuk isolasi bornya 41,67%. Saat ini terdapat 4 ruangan yang digunakan untuk merawat pasien di ICU RSHS, yaitu RIKK Kemuning, HCU Kemuning, GICU 2, dan Kemuning 1. Sedangkan untuk ruang isolasi terdapat 6 ruang perawatan, yaitu Kemuning 2 hingga 5, Kana, dan Asmawati. Budi Hartati, Bandung TV.